Satu Jogja, satu Surakarta. Oh, Solo, Solo. Solo. Ini Surakarta tuh Solo. Jadi dia daripada satu, dua beradik, bergaduh. Jadi ini Solo, sampai sekarang raja dia tak ada bini pun dipersoalkan. Dari Solo nama dia? Yang ini Jogja. Nama dia juga. Yang ini Yogyakarta right now, yang Amang Kubono yang ke-10 ni, dia tak ada waris. Tak ada anak lelaki. Raja-raja. Sila kerajaan Mataram kan. Dia sunan ni, Sembilan Wali ni memang 9 lah. 10. 9. 9. Dia 9. 9. Jadi dia 10 jadi 9. 9 jadi 10. Pasal Kosul dengan satu kan? Angka yang terbesar ada 9. So, Wali Sawa is over here. Yang 10 tu maksudnya? Saya Siti Jenar. Oh, Siti Jenar. Kak, dia tak ada kena-mengena dengan Minang eh? Minangkabau. Ada. Ada juga. Related, but because Minangkabau is negeri, you must see apa dia punya kerajaan dia apa? Naneng. Naneng sekejap. Dia Tambo Alam Naneng. Minang sana should be area Palembang lah. Betul lah, Palembang lah. Palembang kan? Palembang, betul lah ni area Aceh ni. Palembang ni. Aceh is this side lah. Lemah Abang. Betul. Sunan Lemah Abang ni. Dia orang ni. Ni yang Hamka tu ni. Lemah Abang ni pun lah. Syed Jenar lah. Ilmu Syed Siti Jenar. Oh iya ke? Ya, Syed Lemah Abang. Ni apa by Indonesia punya ni lah raja-raja. Sisila raja-raja dia sana is dia pergi keraton dekat sumpah semua. Ya ke? Dan dia dapat ni dekat sini. So whether ada kena mana keraton dengan keraton Pahang? Keraton. Nama sama je. Keraton. Dia keraton ke? Lain ni. Kalau di Indonesia keraton dia kat sini kata istana. Kalau keraton dia orang panggil raden-raden, Hamangku. Jadi sekolah